Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nyoman Widianggreni dapat hadir kembali menemani Anda dalam program acara informasi pendidikan. Informasi pendidikan kali ini akan hadir dengan sejumlah informasi yang menarik diantaranya. Futihatur Rizko, penulis cilik informasi nasional 2011 di Pendopo Taman Budaya Solo dalam penganugerahan piala. Namun dengan ketulusan dan kesabarannya akhirnya ia terbiasa dan sangat menikmati pekerjaannya sebagai guru SLB di SLBC Angkasa. Renovasi akibat kebakaran di akhir pulau terluar dan terdepan agar menjadi universitas yang excellent dan memiliki pusat unggulan sumber daya manusia termasuk pada Universitas Syiah Kuala di Aceh. Standarisasi minimal gaji guru sebenarnya telah diatur mulai dari level daerah hingga pemerintah pusat. Lingkungan di Universitas Bhayangkara Jakarta ini memiliki misi melestarikan dan melindungi laut Indonesia dari sampah. Pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan bagi guru honor yang telah memenuhi kualifikasi, maka akan segera diangkat menjadi guru PNS. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan bagi guru honor yang telah memenuhi kualifikasi, maka akan segera diangkat menjadi guru PNS. Informasi nasional 2011 di Pendopo Taman Budaya Solo, Jawa Tengah. Baru saja dikukuhkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh di hadapan dosen dan mahasiswa UNSYIAH saat melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh beberapa waktu lalu. Warisan budaya tak benda Indonesia yang telah terinskripsi pada daftar representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO diantaranya adalah wayang, keris, batik, dan angklung. Pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nyoman Widianggreni dapat melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Saat ini Indonesia tengah menjadi tuan rumah sidang sesi ke-6 untuk Komite Antar Pemerintah UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Resmi. Acara ini dibuka hari ini tanggal 22 November 2011 dan akan berlangsung hingga tanggal 29 November 2011. Dalam ajang ini, pemerintah Indonesia juga berkesempatan untuk menunjukkan warisan budaya tak benda diantaranya adalah pembatik, angklung, keris, dan juga wayang. Melalui acara sidang ini juga Indonesia sedang memperjuangkan agar tari saman dapat diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda milik Indonesia. Saya Nyoman Widianggreni, Eki Rahajeng, melaporkan untuk Televisi Edukasi. Tidak, kita itu mengenal bahwa Pustekom itu mempunyai suatu tradisi yang baik, ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk supaya kita itu kayak gathering, ya, jadi kita ada kebersamaan di antara kita sesama staff, saling mengenal masing-masing. Maka jadi, perlu adanya lembaga penyiaran. Untuk itu masyarakat perlu diperkenalkan. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal membuka rapat koordinasi nasional pendidikan untuk semua. Kira-kira diameter kurang dari 1 cm. Anak sumpit atau dame terbuat dari bambu yang salah satu ujungnya berbentuk kerucut yang terbuat dari kayu yang lebih ringan. Baik tua dan muda, laki-laki atau perempuan bisa mencoba olahraga ini. Tapi banyak teknik yang perlu dipelajari lebih dalam. Mulai dari teknik mengangkatnya, teknik meniupnya, dan juga teknik membidiknya. Nyoman Widya, Dodi melaporkan.
Pemirsa, liputan tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Semoga apa yang kita saksikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nyoma Widya Anggreni beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Saksikanlah terus program Televisi Edukasi karena kami selalu menyajikan program yang santun dan mencerdaskan. Majulah Pendidikan Indonesia dan majulah Indonesia.